Apakah sudah bisa dimulai? Oh, Ya, masih silakan diam. Mas Firda. Sudah terlihat, okay. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, terima kasih. Melanjutkan, melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi di sini saya sudah membuat rancangan untuk pembuatan game, yaitu dari kelompok saya, Serta dan Angger. Di sini saya menggunakan website Construct, yaitu adalah website yang menyediakan template untuk kita berkreasi. Kita bisa memakainya untuk membuat sebuah game, tetapi dengan indikator, dengan bahasa pemrograman, yaitu coding. Untuk gamenya, saya temanya adalah kalau di sini ini kan game pilah sampah. Jadi nanti maunya kita kan membahas tentang galian C. Nantinya saya akan memberikan mulai dari desain sampai isinya akan termuat dengan tema galian C. Kayak seperti ada alat ekskavator itu, terus temanya kayak ada longsor seperti itu, atau mungkin kalau ini sudah diterima ya alhamdulillah. Langsung saja begini, untuk permainannya saya review. Apakah ada suaranya? Tadi screen-nya itu gini Mas Tirta, kamu centang yang kiri bawah. Ada Oh, sound sama video. Belum kamu centang, oh ya, keluar suaranya. ya, ya, ya Pak, bentar Pak, iya, nanti. Centang kiri bawah yang mana Pak? Aku tutup dulu. Nah, kamu tutup dulu share screen-nya. Terus kamu Oh share ya, stop screen sharing. ulang. Nah, sebelum share screen ulang itu ada kayak kiri bawah itu ada tentang Oh ya, ya Pak, sudah nah, Pak, itu. share sound. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Share sound. Share. Sudah terlihat. Langsung saya review. Apakah sudah terdengar? Ini. Sudah ya. Nah, jadi ini gamenya. Kok nggak keluar? Apakah sudah bergerak itu di Kamu gimana gamenya bergerak apa enggak? kok diam aja di sini begini Pak, gamenya Pak. Kelihatan ya? Enggak kelihatan ya. Apakah kelihatan? Kelihatan Nggak ini gerak. nggak gerak Iya. kayak kepalanya Mbak Galuh nggak gerak Cuman tunggu nih gunting tuh
Bentar, sebentar ya. Tuh. Gak gerak. Dentang tung, dentang tung. Nih, begini saja saya, sir. Waduh. Sebentar, 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 sebentar. Ini saya stop share. Jadi gamenya seperti ini, Pak. Nanti saya preview. Ini gak ada suaranya ya. Ya, saya berikan suara, Pak. Walah, merek presentasi. Sabar. Ah, ini begini. Saya terlihat. Preview. Ada dua ini. Ini membedakan tempat dan organik dan organik. Kalau di sini salah. Jadi Itu seperti seperti itu, Pak. iya, Oke, saya lift dulu. Aduh, duduk, duduk, duduk. tapi Mas Rida, kalau saya gitu ya, itu kamu bahasa Inggris kan nggak bisa lah. Oh, bisa, Pak. Bisa, bisa. Iya. Jadi kan ini rancangan saja, Pak. Nanti saya bahasa Inggris kan. Oh, bahasa Inggris kan, terus gamenya variasinya kurang banyak sedikit, selesai. Iya. Yang penting kan permainannya. Iya. Apa? Apa sudah cukup itu yang lain? Mungkin. Mungkin kita jelaskan agar untuk teknik. Halo, cek cek. Halo, halo, yes, Halo. dijelaskan Angger Iya, kerugian Mas untuk Angger. Dalam.
Ini saya dan Mas Tirta membuat game yang metadenya menentukan jenis sampah. Di dalam game ini, sampah akan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang mudah membusuk atau mudah terurai. Sampah organik yang digunakan dalam game edukasi ini berupa sisa sayuran dan dedaunan. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau sulit terurai, bahkan tidak dapat terurai. Sampah anorganik yang digunakan dalam game ini adalah botol, botol kaleng sama botol plastik. Dua. Ya, objek yang digunakan untuk menjadi aset dalam game merupakan jenis dari berbagai macam sampah. Sampah anorganik terdiri dari daun basah, daun kering, jagung, sisa sayuran. Sedangkan untuk sampah anorganik berupa kaleng kayak tadi ya, sing tak jelaskan. Sing wis dilihat nombek masih tak tadi loh. Ya, Bu. Oh. Genrenya, genre RKD-nya dalam bahasa Inggris. Oh. Arcade ini biasanya kayak level-levelan game. Kalau bisa kayak terselesaikan, nanti ada level selanjutnya. Kayak setiap naik level itu makin sulit. Biasanya. Halo? Aku Pavio, iki ada orang dari soalnya rumah sebelah masjid. Oh, Wong Tulus, Om pikir masjid. Masya Allah. Lanjut. Halo, halo. Iya, lanjutlah, guys. Ini saya dan renceng-renceng nungguin Mas Angger. Ya, hei. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, monggo. Dan mungkin kemungkinan bisa ditambahkan oleh Bapak Iqlil. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hegel sudah jadi paham, ya, bahasa coding nggak paham. Teman-teman aja Apa yang apa Pak? paham. Nggak paham Pak Hegel, intinya yang penting kan bagus gitu kan, ada game yang banyak yang tentang lingkungan sudah cukup sekali. Bagus sekali. Oke. Iya. Yang lain, teman-teman yang lain aja. Mungkin kurang ada teddy bear-nya atau gimana. Ada Ada lagi. Hello Kitty, Hello Kitty gitu. Apa? Saya kan anu apa? Terbuka. Ya, ya, Pak. Siap. Teman-teman yang perempuan apakah suka gitu? Dan ini user friendly untuk perempuan, untuk laki-laki. Ini saya dan rencang-rencang mau bertanya, boleh Pak, ke Monggo. Mas Tirta? Ayo silakan nanti. Silakan. Mas Saiful ini. Ya Pak, Saiful Oh, Jamaluddin. silakan. Pertama mandi, saya FKIP Pak. Astagfirullah. Iya, saya bertanya kepada developer gamenya apa Pak, diperbolehkan? Developer gamenya. Iya, kan sampean kan? Enggak. Lu. Ya, silakan. Astagfirullah.
Iya, saya dan rencang-rencang ini juga mungkin dari game yang sampai buat bagus, tapi kurang sentuhan dari Bukan nuansa. nakbot sih. Gue lo tau, kayak iki lo Zoom. Apa? Zoom? Halo, Apa halo. nih Zoom? Ya, enggak, ini tadi minta spot. Bentar. Oh sudah Mas Agar. Ya. Oh iya. Oh, Iya. silakan. Nggih, ini saya dan rencang-rencang tadi kan melihat bahwa gamenya pilah sampah kan ya. Iya, mungkin anu Mas Tirta Mas, sedikit jangan menanyakan. Halo? ini rancangan saja Mas Saiful, bukan gamenya. Nggih, Mas Tirta kula mboten mengomentari tentang bagaimana gamenya. Cuman sedikit mempertanyakan dan mungkin bisa menjadi saran. Gitu Mas Tirta. Iya, Iya. gimana sih? Jika gamenya bernuansa sampah dan memang targetnya kebanyakan untuk mengedukasi ya Mas Tirta ya anak kecil. Kenapa tidak dikasih sentuhan nuansa Indonesia yang penuh dengan sampah? Bahkan Mojokerto kan juga bisa menjadi latar tema juga kan? Untuk mereka tahu dan lebih aware atau pedulilah terhadap Mojokerto sendiri bahwa oh iya Mojokerto aja sampah. Seperti itu. Maksudnya pengambilan tema dan latar gamenya apakah memang akan sebasic itu dan arcade atau arcade yang level-levelnya akan bertambah sulit, temanya tetap seperti itu. Bukankah itu akan menjadi game yang underrated atau yang mudah ditinggalkan. Seperti itu maksudnya. Sudah selesai, saya dan rencang-rencang pamit dulu. Loh, Mas Terima Saiful, kasih. Iya. game yang bertemakan Mojokerto itu game yang seperti apa? Kalau Anda boleh mengasih masukan, biar Iya, gamenya Mas. nggak under. Padulian nanti saya itu. Iya, Mas Kayaknya. Angger. Ini saya dan rencang-rencang kan tadi bilang gamenya bagus, cuman kenapa sangat disayangkan tidak ada sentuhan nuansa tentang latar-latar di Indonesia yang juga penuh dengan sampah. Bahkan Indonesia pun juga. Itu kan game edukasi ya, Mas Angger ya. Jadi saya dan rencang-rencang menyayangkan jika game edukasi tidak memberikan latar belakang game yang real diambil dari dunia nyata. Entah meskipun tidak di Indonesia, di India boleh lah, Sungai Gangga atau gimana. Kan juga mengedukasi pengetahuan bahwa sampah itu benar-benar banyak dan menjadi masalah. Nek nek anak-anak yang diedukasi pilah sampah, sedangkan lingkungan mereka bersih dan mereka tidak tahu bahwa sampah itu masalah, apakah mereka akan tergerak untuk menjadi pemuda yang giat sampah, maksudnya ya wes bersihlah dari sampah. Paham nggih dari kata-kata kulo nggih? Oh iya. Oke, Makasih Mas Saiful masukannya. saya dan rencang-rencang juga bilang terima kasih banyak Mas Angger. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaannya Mas Saiful. Yang pertama, mungkin Mas Saiful tadi masuk Zoom-nya agak telat ya. Jadi ini yang saya jelaskan tadi adalah masih sebuah konsep. Konsepnya saja Mas Saiful. Kita kan dapat proyek dari Sir Iqlil tentang Galian C. Jadi background-nya nanti sesuai dengan proyek kita. Gitu. Ada alat ekskavator seperti beko dan lain-lainnya. Mau saya seperti itu. Jadi nanti bisa mengarah setiap levelnya ada pembahasan tentang bencana alam. Maunya saya seperti itu. Tidak hanya tentang sampah saja. Tapi untuk masukan tentang desain, memasukkan tema-tema Mojokerto, nah, itu bisa saya terima. Terima kasih atas sarannya yang telah diberikan. Dan mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Apakah diterima? Oh, saya sangat terpuaskan sekali. Terima kasih.
Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Saya mau bertanya. Ya, Kakak Farah. Jadi ini nanti kalau misal gamenya sudah selesai, bakalan jadi game offline atau online, lalu dirilis di platform mana, kalau boleh tahu. Sekian, terima kasih. Kalau ya, saya izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali dari Kakak Farah. Game apa itu win? Yang pertama, sebenarnya bisa dirilis di via Play Store, karena ini sudah ada lisensi, maksudnya ada hubungan langsung mengarah ke Play Store, jadi mudah, tetapi ada biaya sedikit ya. Maunya ini bisa offline, bisa online, tapi saya gunakan dua-duanya, bisa digunakan secara online dan offline. Karena berbasis web bisa, berbasis gamenya melalui klik aplikasi juga bisa. Jadi untuk informasi penyebarannya mungkin kan teman-teman nanti ada apa PPT terus tadi apa e-news ya nanti bisa linknya itu mungkin nanti bisa diselipkan di halaman tersebut. Begitu Kakak Farah. Untuk mengarahnya ke via Play Store mungkin belum dulu ya. Kita menggunakan via offline sama online. Bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi ataukah sudah? Kalau ada lagi silakan dijawab Mas Angger. Cek, cek, cek. Maaf tadi saya tinggal sebentar. Ada sudah selesai? Tadi pertanyaannya sudah selesai, Sudah, Pak. Mas Saiful? Sama Sudah, oh enggak. Farah. Mbak Farah, sudah juga Mbak Farah. Sudah, Pak. Oh ya, tentang apa Mbak Farah tadi, tentang apa Mbak Farah? Duh, Tentang Farah, apa, Pak? gak jawab. Tadi Mbak Farah tadi tentang apa pertanyaannya? Pertanyaannya tentang aplikasi ini bisa digunakan atau dipublikasikan di mana gitu, Pak? Oh iya. Bisa online kan, Mas Tirta? Kamu kan pakai Bisa. hosting gitu kan? Pakai Iya, Pak, bisa online. Canva kemarin kan? Ya. Nggak Iya. salah ya? Iya. Iya, Oh Pak, iya. benar. Dan juga bisa digunakan, sebenarnya sudah bisa dimasukkan ke Play Store, Pak. Ini. Bisa dimasukkan ke Play Store. Wah, mantap itu. Lisensi sama Play Store websitenya ini, Pak. Nanti kalau Tapi ada biaya. ini nanti kan apa karyanya teman-teman kan dikumpulkan ke situ semua ya. Apa, Pak? Nanti kan teman-teman kan tugas-tugasnya kan jadikan satu ke situ semua. Bisa kan Mas Irta? Rancangan awal kamu kan dulu kan kayak masukkan PPT gitu kan, bisa poster gitu kan. Gak bisa. Tapi nanti mengarah ke itu apa navigasi seperti itu ya bisa Pak Oh iya. nanti jadi ya siapa Pak Ya nanti kalau ada apa butuh dananya Pak Iqbal siap bantu kamu. wih siap Pak siap mantap Tapi jangan mahal-mahal, kemplung kan. Ya wes itu dari Pak Iqbal supportnya untuk kelas ini ya. Cukup ya terima kasih hari Pak ini ya. kemungkinan cukup soalnya FKIP mau ada makan besar. Oh iya, ada Hari Guru, Pak Iqbal tidak di UNIM ini. Ya, salamkan ke Ya, Pak. teman-teman. Bapak Ya, Ibu Pak. dosen. Ya, terima kasih. Boleh. Saya end meeting dulu ya. Boleh. Hari saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. end meeting dulu ya, Waalaikumsalam teman-teman ya. warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Iya, Pak. Yes.